بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعض فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته <applause> ولا تموتن الا وانتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama para hujjat para asatidah pengurus masjid tokoh masyarakat orang tua kami guru-guru kita semua hadirin wal hadirat yang insya Allah kedatangan kita di majlis yang mulia ini benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang kita lakukan dengan ikhlas dan amalan yang kita lakukan dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam Maka amalan tersebutlah yang akan sampai kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan aku tidak pernah perintahkan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas dalam setiap amal itu Yang akan membesarkan amal kita, yang akan menyampaikan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebaliknya, amal sehebat apapun, sebaik apapun, sebesar apapun, tanpa dilandasi keikhlasan, amal tersebut tidak akan diterima oleh Allah. Inna Allah amalan illa man kana khalisan wa wajhuh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal seorang hamba kecuali amal tersebut betul-betul dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena ini bukan karena itu Tapi betul-betul dia lakukan amal tersebut Ikhlas karena Allah Innamal amalu bin niat Maka para ulama Pengarang kitab Biasanya memulai Kitabnya Dengan judul Keikhlasan dalam niat Innamal amalu bin niat Sesungguhnya setiap amal manusia itu tergantung niatnya. Wa inna malikul limriin manawa dan manusia itu akan mendapatkan ganjaran dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu lillahi wal rasuli fa hijratuhu wal rasul. Siapa orang yang melakukan amal atau hijrahnya Betul-betul mencari Allah dan Rasulnya Dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya Faman kana hijratuhu lid dunya yusibuha Awi mera'atin yang kihuha Fahijratuhu ila mahajara tapi barang siapa yang hijrahnya, perbuatannya dilakukan Hanya untuk mendapatkan keduniaan atau wanita yang ingin dia nikahi maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut tapi dia tidak mendapatkan Allah dan rasulnya maka landasan niat yang ikhlas ini sangat penting sekali dalam setiap amal kita Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri manusia dari dua unsur yang berbeda yang satu jasad yang satunya adalah ruh jasad manusia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sari pati tanah sebagaimana Allah firmankan khalaqnal insana min min dan aku telah menciptakan manusia dari sari pati tanah Jasad kita dari saripati tanah, makanan kita juga dari tanah, minuman kita juga dari tanah, pakaian kita juga dari tanah, rumah kita juga dari tanah, kendaraan kita juga dari tanah. Semua keperluan jasad manusia datangnya dari tanah karena manusia diciptakan dari tanah, dan suatu saat nanti. Ketika jatah hidup kita di dunia ini sudah berakhir, sudah habis, manusia ini pun juga akan dikembalikan lagi ke dalam tanah dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan kamu dan kepada tanah aku kembalikan kamu dan dari tanah itu pula aku akan bangkitkan kamu menuju ke mahsyar. Itulah bagian pertama dalam diri manusia. Bagian yang kedua adalah ruh. Ruh ini berasal dari Allah. Ketika manusia ini sudah sempurna jasadnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke jasad manusia. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika jasad manusia ini sudah disempurnakan oleh Allah di dalam rahim seorang ibu dalam waktu tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Maka makanan-makanan ruh kita juga sesuatu yang berasal dari Allah. Contohnya duduknya kita di majelis ini. Kita bicara kebesaran Allah. Kita sujud di hadapan Allah, kita mendengarkan lantunan Al-Qur'an, kita berzikir menyebut nama Allah, kita berdoa mengangkat tangan minta sesuatu kepada Allah, berada di rumah Allah bersama saudara-saudara kita duduk karena Allah. Ini semua adalah vitamin-vitamin obat-obat yang akan membuat ruh kita menjadi sehat, yang akan membuat ruh kita menjadi segar. Jasad dan ruh ini seperti anak timbangan. Cuma, sayangnya hari ini kebanyakan manusia di mana-mana. Dia hanya fokus untuk memikirkan jasadnya saja. Ruhnya ditinggalkan, ruhnya tidak diperdulikan, sehingga ruhnya dalam keadaan sakit, ruhnya dalam keadaan lemah, sehingga amal yang dia lakukan tidak ikhlas karena Allah, sehingga dia tidak mampu merasakan lezatnya amalan, tidak mampu ikhlas dalam setiap amal yang dia lakukan. Mungkin dia melakukan sesuatu bukan karena Allah. Untuk dilihat manusia, itu semua disebabkan karena rohani yang sakit. Kenapa rohaninya sakit? Karena tidak diurus, karena tidak dikasih makan. Kenapa rohaninya tidak diurus? Karena manusia kebanyakan konsentrasi mengurus jasadnya saja. Dia takut jasadnya sakit, dia takut jasadnya kotor, dia takut jasadnya lemah, dan manusia biasanya cepat sekali tanggap atas sesuatu yang terjadi pada jasadnya. Dia khawatir, dia takut kalau ada sesuatu pada jasadnya, dia cepat tanggap. Ini keadaan manusia saat ini. Tapi rohaninya dibiarkan saja. Rohani dalam keadaan sakit, rohani dalam keadaan kotor seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal penyakit rohani yang melanda manusia jauh lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani, karena penyakit jasmani itu umurnya seperti umur kita. Ketika seseorang mati Penyakit itu ikut mati bersama dia Tapi penyakit jasmani yang ada pada diri manusia Penyakit rohani yang ada pada diri manusia Dia akan ikut bersama dia selama-lamanya Maka penyakit rohani jauh lebih berbahaya Ittahimu anfusakum Tuduhlah dirimu Hasibu anfusakum Hisaplah dirimu, kita tuduh diri kita. Apakah kita ini tergolong orang-orang yang sehat rohaninya, ataukah kita ini tergolong orang-orang yang sedang sakit rohaninya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rangkaian amalan di bulan Ramadan, tujuannya supaya rohani kita sehat. Karena amalan-amalan Ramadan yang dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan multivitamin. Yang ketika kita kerjakan dengan ikhlas dan ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam maka di penghujung Ramadan orang tersebut akan mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani. Qad hadarakum syahrun azim Wa syahrun mubarak telah datang di depan kalian semua, satu bulan yang besar yang penuh keberkahan di dalamnya. Dirangkai oleh Allah menjadi bulan yang besar yang diselimuti dengan keberkahan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita pelajari di bulan suci Ramadan, termasuk belajar ikhlas dalam setiap amal. Syahrul wa Syahrul Mubarak, bulan yang besar dan penuh keberkahan di dalamnya, di dalam bulan tersebut terdapat satu malam yang nilainya lebih baik, lebih berharga dari seribu bulan. Nilai malam tersebut lebih baik, lebih berharga dari seribu bulan. Kalau kita mati tahun ini dan kita dapatkan malam tersebut Berarti kita punya simpanan amal 83 tahun ke depan Begitu besarnya bulan Ramadan Begitu berkahnya bulan Ramadan Paginya berkah, siangnya berkah, sorenya berkah, malamnya berkah Tidurnya berkah, makannya pun jadi berkah Tasaharu fa'inna fis sahuri barakah Makanlah sahur karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan dari Allah. Beda makanan yang kita makan di luar Ramadan dengan makanan yang kita makan di bulan Ramadan beda. Maka kita harus betul-betul amalkan rangkaian amalan Ramadan yang akan mendidik kita menjadi orang yang ikhlas. Yang akan mengajarkan kita menjadi orang yang kona'ah yang akan menuntun kita menjadi orang yang sabar yang selalu sangka baik kepada Allah yang siap mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya syahrun azim wa syahrun mubarak fihi lailatul khairun min alf syahr Allahu siyamahu fariidah wa qiyamu lailihi tatawwu'an Allah perintahkan kita untuk berpuasa di siang hari dan sholat di malam harinya Allah perintahkan puasa di siang hari sebagai amalan fardu dan Allah perintahkan sholat di siang hari sebagai amalan sunnah coba bayangkan paginya kita disuruh puasa malamnya kita disuruh sholat artinya jangan terluput detik-detik Ramadan kecuali kamu tetap berada dalam ibadah kepada Allah yang ikhlas berterusan siang malam sore pagi terus kita dalam keadaan ibadah cha allaahu allah perintahkan kita puasa di siang hari sebagai amalan fardu dan allah perintahkan kita salat di malam hari sebagai amalan sunnah wa may yatakarrab bi khaslatin fihi adda fi siapa orang mengerjakan amalan sunnah di bulan suci ramadan maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti mengerjakan amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Amalan sunnah kita kerjakan pahalanya fardu. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan. Apalagi amalan fardu. Wa man adda faridatan man adda sab'ina faridatan fi masiwa. Dan siapa yang mengerjakan amalan fardu di bulan Ramadan maka seakan dia mengerjakan 70 kali amalan fardu di bulan-bulan yang lain. Ini keutamaan Ramadan. Ini kelebihan Ramadan. Di dalamnya ada banyak pelajaran, terutama pelajaran bagaimana kita ikhlas dalam melangamalkannya Wa huwa sabar. Dan bulan Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana bersabar. Bersabar ini juga identik dengan ikhlas. Ikhlas melakukan amalan betul-betul karena Allah. Kita dilatih di bulan Ramadhan. Dan orang yang mampu sabar di bulan Ramadhan, tidak ada ganjaran yang pantas dia terima kecuali surganya Allah. Kita sabar, kita ikhlas. Maka dikatakan, Asya muli wa ana azibih. Puasa hambaku itu dia lakukan untuk aku kata Allah Dan aku yang langsung akan mengganjar hambaku tersebut Kenapa Allah katakan puasa untuk Allah? Karena betul-betul dia lakukan puasa itu bukan karena orang lain Tapi betul-betul dia lakukan karena Allah Bisa saja dia batalkan puasanya tanpa dilihat orang Itu perkara yang mudah Bukan sulit karena banyak tempat-tempat yang bisa kita jadikan untuk berbuka tanpa dilihat orang Tapi hal itu tidak kita lakukan Kenapa? Kita takut kepada Allah Hal itu tidak kita lakukan Kenapa? Karena kita merasa dilihat Allah Hal itu tidak kita lakukan Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita lakukan hal itu ikhlas semata-mata karena Allah. As-sabru ala ta'ah. Sabar ikhlas saat taat kepada Allah. as al 'alal sabar untuk tidak melakukan segala bentuk dosa dan maksiat. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Karena merasa dilihat Allah. Wa 'alal adza dan sabar ketika mendapatkan ujian. Kadang-kadang keikhlasan kita ini diuji. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu sudah kita mau ikhlas kita cek keikhlasan di awal perbuatan kita. Eh, di tengah-tengah nanti ada datang godaan, ada datang ujian mengusik keikhlasan kita. Maka saat itu kita harus faham bahwa kita lakukan perbuatan tersebut semata-mata karena Allah. Setan berusaha mencuri keikhlasan kita di awal, di tengah, dan di akhir. Maka kita harus kawal amal kita betul-betul ikhlas karena Allah dari awal, tengah, dan akhir sampai kita mati, betul-betul kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadhan juga dikatakan Syahrul Muasad, bulan kepedulian. Yang mana kita diperintahkan untuk meningkatkan kepedulian kita kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Orang tua lebih peduli kepada anak-anaknya, Suami lebih peduli kepada istrinya Pimpinan lebih peduli kepada bawahannya Majikan lebih peduli kepada pekerjanya Setelah Nabi SAW katakan itu Nabi SAW sampaikan Wafihi yuzadu rizkul mu'min di bulan Ramadhan Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan rizki bagi orang beriman. Kita harus yakin. Jangan kita ragu dengan janji Allah. Kalau kita puasa yang benar dan kita ikuti amalan-amalan Ramadhan dengan tertib, ikhlas semata-mata karena Allah, maka insya Allah rizki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika rizki kita betul-betul ditambah oleh Allah, Disampaikan oleh Nabi. Barang siapa yang memberi buka puasa untuk saudaranya yang sedang berpuasa, Allah ampunkan dosanya. Bukan hanya dapat ampunan, dia juga dapat pahala puasa seperti orang yang diberi buka puasa. Hal ini disampaikan oleh Nabi di depan para sahabat yang kebanyakan mereka itu orang-orang miskin, nggak punya apa-apa. Untuk makan dirinya sendiri pun tidak ada. Tapi Nabi galakkan untuk berinfak ikhlas karena Allah, memberi buka puasa karena Allah. Maka semua sahabat ingin meraih pahala yang besar itu. Lalu si miskin ini bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna najidu mayufatir shaim?" Tidak semua di antara kita ini mampu memberi buka puasa untuk saudara kita. Kita kan orang miskin, nggak punya apa-apa untuk makan diri kita sendiri pun kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kami tidak mau luput daripada pahala besar itu ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Masya Allah, Allah itu Tuhannya orang kaya dan orang miskin. Nabi itu nabinya orang kaya dan orang miskin. Maka Nabi sampaikan kepada si miskin yang bertanya tadi, atallahu thawabahu ala man fattara sha'iman wala wala tamratin aw shurbatin min ma'in aw madaqatin min labanin. Allah tetap berikan pahala itu, ampunan dan pahala puasa kepada orang yang memberi buka puasa walaupun sebutir kurma saja atau seteguk air saja. atau sesisip susu saja kalau itu memang yang dia miliki dan dia berikan ikhlas karena Allah karena maghfiratan lidunubi maka Allah akan ampunkan dosanya walahu dan dia mendapatkan pahala puasa maka kita latihan ikhlas di bulan Ramadan Allah tidak melihat jumlah tapi Allah melihat keikhlasan amalan kita Ketika perang tabuk Nabi SAW meminta Bantuan daripada sahabat-sahabatnya Maka mereka berdatangan membawa segala sesuatu Yang mereka miliki di depan Nabi SAW Ada yang membawa makian Ada yang membawa kendaraan Ada yang membawa makanan Ada yang membawa uang apa yang mereka miliki, mereka bawa di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah mereka, ada seseorang yang betul-betul miskin dan tidak punya apa-apa, tapi dia ingin ikut serta dalam bantuan tersebut. Dia pun lari kepada orang Yahudi untuk meminta kerjaan sesaat supaya dia mendapatkan upah sehingga dengan upah itu dia niatkan untuk didatangkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka si Yahudi perintahkan kepada dia untuk mengambil air dari sumur, sedangkan orang itu tidak ada tangannya, buntung tangannya, tapi dia kerjakan pekerjaan berat itu untuk mendapatkan fadilah yang besar. Dia ambil air dari sumur dengan tangannya yang buntung dan giginya, sehingga bercucuran darah gigi orang tersebut. Setelah pekerjaan itu dia selesaikan dia pun mendapatkan upah segenggam kurma. Dengan rasa senang dan bahagia karena dia ikut andil berkorban dalam perjuangan agama di bawah genggaman kurma ini di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menerima pemberian si miskin ini dengan rasa iba, senang dan bahagia. Haru. Makan langsung Nabi terima. Dan nabi taburkan kurma ini di atas pemberian sahabat-sahabat yang lain. Dan nabi katakan kepada mereka semua, "Wahai sahabat-sahabatku, sebab pemberian saudara kamu yang miskin ini, semua amal kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini bukti bahwa amalan ikhlas, walaupun nampaknya tidak berharga, walaupun nampaknya tidak berarti di mata manusia tapi dia menjadi penyebab semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman Maka siapa yang memberikan buka puasa bagi saudaranya yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosanya dan dia juga mendapatkan pahala puasa. Faman khaffafa an mamlukihi ghafarallahu dan barang siapa yang memberikan keringanan bagi pekerja-pekerjanya di bulan Ramadan Allah ampunkan dosa orang tersebut Kenapa Allah ampunkan? Karena dia faham Saudara-saudaranya yang kerja dengan dia sedang puasa Orang itu juga ingin sholat taraweh Dia juga lapar, dia juga haus, dia juga ingin sholat jamaah Dia juga ingin duduk di dalam majelis taklim Berikan keringanan kepada orang-orang yang bekerja di bawah kita. Faman Siapa yang memberikan keringanan pada pekerjanya, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Kemudian Nabi lanjutkan khaslatani turduna biha rabbuka. Dua hal yang akan menyebabkan Allah ridho kepada kamu. Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruh. Banyaklah kalian ucapkan syahadat dan istighfar Ashadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Wa khaslatani la ghina'ankum rabbukum Dan dua hal yang kalian sangat berhajat dari Allah Dua hal yang kalian sangat membutuhkannya dari Allah Yang harus setiap saat kamu minta Terutama di bulan suci Ramadhan Apa itu? Fatas'alunal jannah wa ta'awwaduna minal nar Mintalah kalian surga dan berlindunglah kalian dari neraka Doa orang yang berpuasa sangat diijabah oleh Allah Terutama saat menjelang berbuka puasa Innal sa'im inda fitrihi la Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa menjelang berbuka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebaiknya yang kita minta dari Allah? Di saat-saat doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, in adraktu lailatal qadri fama aqulu fiha?" Kalau aku menjumpai malam Lailatul Qadar di waktu yang sangat sakral, di waktu yang mana doa permintaan seorang hamba pasti dikabulkan oleh Allah, apa sebaiknya yang aku minta saat itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ya Aisyah, quli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saat itu wahai Aisyah Ucapkan olehmu Allahumma innaka afuun Ya Allah engkau maha pemaaf ya Allah Tuhibbul afwa Suka memaafkan hamba Fa'fu anni Maafkan aku ya Allah Minta maaf kepada Allah Mengaku salah di hadapan Allah Merasa banyak dosa di hadapan Allah Sehingga kita tidak punya kesombongan Dan kita lakukan setiap amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rangkaian amalan Ramadan yang diperintahkan oleh Nabi sebagai wujud latihan, bagaimana kita mendapatkan sifat ikhlas. Orang yang ikhlas dalam amalnya, dia akan istiqomah setiap saat. Kenapa istiqomah? Karena dia ikhlas. Dia melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena manusia. Orang memuji dia, orang menghina dia, tidak ada masalah. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia mengharapkan rida Allah, maka tandanya orang yang ikhlas, dia pasti istiqomah. Dia pasti istiqomah. Orang yang istiqomah, insya Allah, dia ikhlas dalam melakukan. Segala sesuatu tersebut kemudian tanda orang yang ikhlas dalam berbuat amal. Apa dia lezat mengamalkan amalan tersebut? Karena memang betul-betul dia lakukan amalan itu karena Allah. Dia menikmati amalan tersebut. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia hanya berhubungan dengan Allah. Dia hanya ingin bermesraan dengan Allah. Dia bukan karena manusia, dia tidak peduli dengan omongan orang itu. Tandanya orang ikhlas, dia akan merasakan lezatnya amal dalam setiap amal yang dia lakukan, duduk di dalam taklim, dia rasa nikmat, dia rasa lezat. Kenapa? Karena memang hakikatnya Allah berikan kepada kita perintah ini untuk membuat kita bahagia, untuk membuat kita senang. untuk membuat kita nikmat. Idza marartum bi riyadil janna Kalau kamu melewati taman surga kata Nabi, datangi taman surga itu. Mampir kamu ke taman surga itu. Maka sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Hilakud dzikr. taman surga yang ada di dunia saat ini adalah halhalaohlah majelis-majelis yang dibicarakan kebesaran Allah kumpulnya orang-orang Islam untuk membesarkan Allah itulah taman surga yang ada di dunia saat ini dan ini merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala salat kalau dilakukan dengan ikhlas, Maka akan timbul rasa nikmat di dalam solat tersebut Ju'ilat kurratu aini fis sholat kata Nabi Allah telah menjadikan penyejuk mataku dalam solat Kenapa orang mengerjakan solat Damai hatinya Tenang pikirannya Sejuk matanya Karena dia lakukan amalan tersebut Ikhlas karena Allah Anta'budallah Ka'annaka tarahu Wa illam tarahu Fa Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya Kalau tidak mampu yakinlah bahwa dirimu dilihat oleh Allah Maka dia akan lakukan itu ikhlas karena Allah Sehingga dia merasa nikmat di dalam sholat Baca Al-Quran juga begitu Kalau seseorang itu ikhlas membaca Al-Quran dia akan merasa nikmat di dalam bacaan-bacaan Al-Quran, karena seharusnya hakikatnya orang beriman itu harus merasa nikmat dengan Al-Quran. Ini harus, kalau tidak, berarti bahaya. Kalau belum, berarti kita harus berupaya semaksimal mungkin. untuk mencari keikhlasan dalam amal sehingga kita mampu merasakan nikmatnya tilawatul Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, kenapa? Karena dia cinta Allah. Kenapa? Karena dia rindu dengan Allah, sehingga dia merasakan lezatnya lantunan bacaan Al-Quran. Baginda SAW suruh sahabatnya untuk membacakan Quran kepada dia, sampai sahabat itu heran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diperintahkan oleh Nabi untuk membacakan Al-Qur'an kepadanya. Sampai dia heran, dia bertanya, "Ya Rasulullah, a aqra'u alaikal Qur'an wa alaika unzila?" Apakah aku harus membacakan Al-Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan kepadamu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, "Na'am, iya, bacakan Al-Qur'an kepada aku." Aku senang mendengar lantunan Al-Qur'an dari orang lain. maka dibacakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suratun nisa ketika sampai pada satu ayat faida dilihat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mata nabi berlinangan air mata karena apa karena beliau cinta dengan Allah karena rindu dengan Allah karena takut dengan Allah sehingga ketika mendengar lantunan Al-Qur'an berlinangan air mata Itulah tanda daripada keikhlasan Maka kita Coba Rasakan, bandingkan Periksa diri kita Apakah kita ini sudah menjalani bulan Ramadan ini dengan rasa nikmat Atau kita masih terbebani dengan perintah-perintah Allah Kalau kita sudah rasakan nikmat insya Allah itu tandanya ikhlas kalau kita sudah rasakan nikmat, insya Allah tandanya iman kita sehat. Farhatani inda fitrihi wa inda liqai Dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa saat dia berbuka dan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, orang yang ikhlas, dia harus merasakan lezatnya ibadah, termasuk puasa yang sedang kita jalani. Karena itu sifat orang yang ikhlas. Itu sifat orang yang beriman. Idza saratka hasanatuka wa sayiatuka fa anta mu'min. Kalau kamu sudah mampu merasakan nikmatnya ibadah. Dan kalau kamu sudah mampu merasakan pedihnya hati, lukanya perasaan ketika kamu terluput melakukan satu ibadah, fa anta maka saat itulah iman sedang bersemi di dalam hatimu. Coba lihat diri kita Bagaimana perasaan kita saat kita terluput sholat Apakah kita sedih? Ataukah biasa-biasa saja? Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatat husalatun fakahan nama wutira ahluhu wa malu. Siapa yang terluput satu sholatnya, seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Coba bayangkan. Satu sholat terluput seakan-akan dia kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Apakah perasaan ini sudah ada pada diri kita? Kadang-kadang satu hari penuh kita tidak membaca Al-Qur'an. Kadang-kadang satu hari penuh kita tidak sempat berzikir. Kadang-kadang satu hari penuh kita tidak sempat datang ke masjid. Kita tidak sempat duduk di dalam majelis taklim. Apakah sudah ada perasaan sedih saat kita terluput dari amal itu ataukah biasa-biasa saja? Kalau biasa-biasa saja berarti kita belum ikhlas dalam mengamalkan ibadah dan itu tandanya iman kita dalam keadaan sakit yang sangat berbahaya. Innal munafiqina yukhadi'unallah Orang munafik itu mau menipu Allah, padahal Allah enggak mungkin bisa ditipu. Bagaimana dia mau menipu Allah? Allah Maha tahu. Apa isi hati kita ini Allah tahu. Jadi manusia ini enggak bisa nipu Allah. Kamu ikhlas atau tidak? Kamu melakukan sesuatu karena Allah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah? Allah tahu. Tidak bisa kita menipu Allah. Jadi rugi orang yang melakukan sesuatu tanpa keikhlasan. Karena apa? Karena dia tidak dapat apa-apa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhu. Orang munafik itu mau menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati, ah ini sifat mereka. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk mengerjakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas, Hatinya tidak mau, jasadnya malas. Yuraunan nas mereka melakukan sesuatu itu, melakukan amal ibadah itu hanya untuk dilihat manusia, bukan karena Allah. Yuraunan nas untuk dilihat manusia, untuk dipandang manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Artinya apa? Sifat orang munafik itu badannya malas, hatinya tidak ikhlas. Badannya nggak mau, hatinya juga bukan karena Allah. Nah ini penyakit yang sangat berbahaya. Kalau orang terjebak dalam sifat buruk tersebut, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dalam ibadahnya. Maka kita harus latihan. Sungguh-sungguh Ikhlaskan amalan kita Betul-betul semata-mata Karena Allah subhanahu wa ta'ala Supaya apa? Supaya amal kita ini utuh Terus sampai kepada Allah Tanpa kebocoran Kenapa? Karena dia melakukan amal tersebut Ikhlas semata-mata karena Allah Fa'akim wajahaka Liddini hanifa Fitratallahu Allati fataran nasa alaiha Wahai manusia kata Allah Hadapkan wajahmu menghadap kepada agama Arahkan dirimu mengarah pada agama Fitratallahu latifatarannasa alaiha Karena fitrah kamu sebenarnya ada di dalam agama Fitrah manusia hakikatnya ada di dalam agama Kalau dia mau bahagia Dia tidak boleh lari daripada agama Dia mau tenang dalam hidupnya tidak boleh lari daripada agama. Dia mau aman, mau berkah, mau sukses, tidak boleh lari daripada agama. Allah katakan fa'akim wajah Ikhlaskan amalmu. Hadapkan wajahmu. Akhlis li Ikhlaskan amalmu untukku kata Allah. Wala tas'alni, tidak perlu kau minta. Fa inni utika Kalau amalmu ikhlas, betul-betul kau lakukan amal itu karena aku tanpa kau minta sesuatu aku berikan yang terbaik untukmu wahai hambaku kata Allah jadi orang yang ikhlas itu pasti menang orang yang ikhlas itu pasti sukses kenapa karena Allah sangat cinta dengan amalan seseorang yang ikhlas sampai Allah katakan akhlis di amalat sudah kamu nggak perlu ngapa-ngapain ikhlaskan saja amalmu untukku kata Allah wala tas'alni tidak usah kau banyak minta aku tahu kau punya hajat ini hajat itu keperluan ini keperluan itu aku tahu kata Allah aku maha tahu apa yang ada di dalam hatimu kamu tidak mampu menunaikan hajatmu itu kamu tidak mampu menyelesaikan masalahmu itu tapi kamu jangan takut kamu jangan cemas Latak kelak Jangan kamu khawatir Bagaimana caranya Akhlis li amalah kata Allah Ikhlaskan saja amalmu untukku Coba belajar ikhlas Dalam setiap amal Walaupun amal itu tidak besar-besar Amal itu Sederhana Tapi betul-betul dia lakukan Ikhlas karena Allah Fa inni utika afdalu kalau kamu sudah sampai pada derajat ikhlas, walaupun amal itu kecil, tapi ikhlas karena Allah tanpa kau minta, aku berikan yang terbaik untukmu. Berapa banyak kisah-kisah yang pernah kita dengar mengenai amalan ikhlas? Amalannya kecil, tapi betul-betul ikhlas karena Allah. Ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Lamma tamida wad, wad, al Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi goyang bumi ini maka Allah tancapkan gunung 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 sehingga goyangan bumi ini diam fataajabal jibal Maka saat itu malaikat heran dengan kekuatan si gunung Bakalah dan dia bertanya, yarab, hal minakhal kika aku wamil jibal, apa ada ciptaanmu yang lebih kuat dari gunung? Kata Allah, naam al hadid, aku punya besi yang lebih kuat dari gunung. Besi bisa membelah gunung, besi bisa membelah batu. Tanya lagi malah, ekal, hal kika aku wamil hadid, apa ada ciptaanmu yang lebih kuat dari besi? Naam anar. Aku punya api yang bisa melelehkan besi Tanya lagi malaikat Hal min halkika aku wa nar Na'am al ma. Aku punya air yang bisa memadamkan api Tanya lagi malaikat Hal min halkika aku wa al ma'a Apa ada ciptaan yang lebih kuat daripada air Na'am al hawa Aku punya angin yang bisa melempar air Dengan jumlah yang besar bel malaikat Maka malaikat pun kagum dengan kekuatan ciptaan Allah Fasaal, maka dia bertanya, Halmin halki ka aku min kulli shayi, Apa ada ciptaanmu yang lebih kuat dari segala kekuatan bumi dan alam semesta? Apa itu? Sadakatul rajul biyaminihi. la ta'lamu ta ma ma'yunfiku yaminu. Sedekahnya seorang hamba dengan tangan kanannya, yang mana tangan kiri tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya kekuatan amal yang ikhlas tersebut mengalahkan segala kekuatan alam semesta ini. Maka amalan ikhlas itu sangat penting. Amalan ikhlas itu sangat dahsyat. Maka di bulan Ramadan ini kita harus mampu belajar bagaimana kita mendapatkan hakikat keikhlasan dalam setiap amal sehingga kita tenang, tidak perlu khawatir Kenapa tidak khawatir? Karena kita punya amal Amal yang ikhlas Mengalahkan segala kekuatan Kholaktuka Liibadati falatalab Aku ciptakan kamu Wahai hambaku Untuk ibadah kepada aku Dengan ikhlas karena Allah Wa takafaltu alaika Birizki falatatab Dan aku telah sempurnakan, aku telah jamin, aku telah cukupi, rizki-rizki yang akan masuk ke dalam perutmu. Tenang, kata Allah, kalau kamu berhasil mendapatkan Aku, kata Allah, berarti kau telah berhasil mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kamu kehilangan Aku, Gara-gara kamu tidak ikhlas dalam amalan kamu Berarti kau telah kehilangan segala kebaikan dunia dan akhirat Maka orang yang ikhlas orang yang beruntung Orang yang ikhlas orang yang menang Dan orang yang tidak ikhlas adalah orang yang rugi dan celaka Bauda man lahu Celakalah seseorang yang dia menjumpai Ramadan Tapi dia gagal mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan apa sebabnya dia bersama Ramadan? Dia ada di dalam Ramadan. Dia ikut beramal seperti orang-orang yang ada, tapi dia tidak dapat ampunan Allah. Apa sebabnya? Kata ulama, di antara dia tidak mendapatkan ampunan, sebabnya adalah amalan Ramadan yang dia lakukan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamin sa'imin. Laisalahu min siyamihi atas Berapa banyak orang yang berpuasa Dia tidak dapat apa-apa dari puasanya Kecuali lapar dan haus saja Wa kam min qa'imin min qiyamihi illa dan berapa banyak orang yang bangun malam nggak dapat apa-apa dari bangun malamnya kecuali ngantuk dan capek saja. Apa sebabnya? Dia ikut puasa tapi tidak dapat apa-apa. Dia ikut sholat malam tidak dapat apa-apa kecuali berjaga malam dan letih saja nggak dapat pahala sebabnya karena dia lakukan itu bukan karena Allah dia lakukan itu tidak ikhlas karena Allah semoga bulan suci Ramadan yang sedang kita jalanin ini betul-betul mengajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan sesuatu hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita mendapatkan keutuhan dan kebesaran amal yang bisa kita bawa di hari-hari setelah Ramadan. Itu saja sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita, memberikan taufik dan hidayah, sehingga kita bisa amalkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara kita yang lain. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim Alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحمة الضعفاء والمساكين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فان فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد خير حلقه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك اللهم ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Berkat tuh. assalamualaikum bersama saling sapa TV.